gelar ya. Sebelum gak kelihatan dari cara kita duduk sih. Dari posisi duduk kita sebelum udah kelihatan. Iya. Gitu. Ya, silahkan tebak sendiri aja. Jatuh kayak orang ketiga ya. Manda, Manda ini jadi momen comeback kamu bukan sih ke dunia film? Sebenarnya sih ini film kedua saya di tahun ini. Ini hanya genre yang berbeda aja. Ini film pertama saya di mana saya mengambil pekerjaan yang berbau nasional. Ya pastinya ada sebuah cerita yang pastinya Indonesia pernah rasakan, apalagi kan ini tentang tahun 1965 dan pada tahun itu terjadilah SPKI. Pertimbangannya apa, Man, menerima tawaran film ini sendiri? Pertimbangannya sangat banyak sekali. Pertama lewat dari jalur cerita, terus sutradara, terus pemain-pemain yang akan bekerja sama, karena kan pasti dengan jalur cerita seperti ini kan kita nggak boleh jadi ambil main pilih-pilih aja kan, karena sensitif sekali gitu, apalagi kan milenial dan saya pun pasti tanya tahu 30 SPKI nggak, apa yang terjadi nggak, pasti jawaban saya nggak tahu gitu. Tapi akhirnya saya tertarik karena di sini saya dipertemukan sama orang-orang yang hebat, partner-partner yang hebat. Jadi ya saya ingin mencoba dan saya ingin benar-benar mengeksplor diri saya dalam acting dan kita lihat nanti eksekusinya seperti apa. Karakter Ning seperti apa sih? Hah? Man, karakter Ning itu seperti apa tadi belum dijelasin. Karakter Ning-nya nonton aja deh. Nonton aja. Belum boleh soalnya. Oh gitu. Karena aja mungkin menjadi aktor antagonis yang lu impikan sekarang dapat akhirnya. Gimana nih perasaan lu? Dan lu mencalonkan diri lu di saat ini seperti apa nantinya untuk syuting sendiri? Pokoknya intinya gue seneng dapat peranan Rubenis ini, sama ya gue akan banyak nanya sama mereka cara acting gimana kedepan. Jadi maaf kalau gue akan nggak nanya, but ya ini challenge baru sih, ini gue buka apa ya, buka chapter baru di hidup gue gitu ya. Kan dari dulu di digital udah, terus musik udah, sekarang ke film gitu. Reja, ngelihat list pemain yang lain sempat ada gugup gak sih? Enggak. Don't judge book by cover. Iya. Ini kan film pertamanya juga, mungkin sempat ada gugup. Tapi Amanda ada kesulitan ya beradu acting dengan Reja? Belum. Reja, menerima tawaran ini artinya nih film pertama lu sendiri, apa sih yang buat lu tertarik? Aki. Karena perannya antagonis. Rap nolak job offer berapa banyak sampai ada lo mau terima? Kayak udah mulai kemana-mana nih. Ketiganya ini udah nonton film PKI yang dulu sempat sering diputar nggak sih? Pastinya nanti kita pasti akan nonton, karena kita ada big reading yang dimana big reading kita juga nggak sehari dua hari, kita cukup lumayan lama big readingnya sampai akhirnya kita akan syuting. Dan pasti ketika kita syuting masih ada eksekusi yang harus kita lanjutkan ketika lagi on set, dimana ada perkembangan karakter dan situasi set dan apa yang terjadi dalam sana itu kan jadi kalau lagi di set kan, karena apa yang terjadi sana kan kita nggak tahu. Tidak, kamu ini melalui proses casting atau memang langsung dipilih atau seperti apa? Akhirnya udah apa? Kalau proses pasti ada lah, namanya casting, bidding, ketemu, ini bakal itu pasti ada kan? Tanya lagi. Ya proses dong, semuanya kan ada proses. Manda, Arab sama Ciko. Kita belum dikerjain, ini adalah pertama kali saya bertemu sama yang ada di sini. Oh pasti nanti kan ada reading, kita bertemu, mungkin nanti ada... Depend sekali, tergantung dari skripnya gimana, butuh dari skripnya apa, nanti kalau misalnya apa. Tapi kelihatan dari sini juga orangnya pasti asik-asik. Amin. Terkait latar belakang tahun 65 itu, kalian nanti udah dikasih tahu belum ada tuntutan untuk perubahan fisik kayak macam ya. Mungkin ya lebih digelapin sedikit atau okay, seperti apa? Lebih dalam kayaknya nanti dari teman-teman dari Maxima bakalan ngasih riset banget riset itu buat kita. Ya pasti mungkin Dino adalah kota kasabahasa aja sih. Dari pembawaan dari 1965 nggak mungkin kan ngomongnya seperti tahun yang sekarang gitu dengan. Mungkin suasana, baju, apa itu pasti nanti akan diatur. Rencana syutingnya kapan, Manda? Iya, rencana syutingnya kapan? Rencana syutingnya sebentar lagi. Tapi kalau lokasinya bukan wilayah kami kali ya buat jawab pertanyaan.
Kita bahas film aja dulu. Kenapa ngambil ini gitu? Kenapa ngambil film dari sinetron? Ya kenapa enggak? Apa? Siapkan stamina untuk syuting di mana? Minum vitamin mas, biar makin sehat. Opa itu opa, opa. Apa? Itu opa opa. Udah? Ya. Lagi? Udah semuanya? Terima kasih.